terganggu lah, tinggi terganggu, Kak Fitri pun jadi ikut terganggu karena pasti Niki bakal melakukannya dia soalnya. Niki akan ya, pokoknya intinya kan emang tujuannya mengganggu ya, emang tujuannya mengganggu ya. Niki akan lebih memproteksi Asta juga masih kan Niki kalau oh, iya. Kayak gini. Udah sih udah diproteksi dengan baik. Tapi akan lebih memproteksi lagi untuk nggak di pas di push ke publik gitu. Kalau Niki sih enggak, tapi kalau yang lain post terserah aja. Nik, banyak yang mengatakan kan dulu dibilang katanya udah tersangka misalnya. Nanti takutnya anak lo sendiri jadi gimana? Gimana anak lo? Maksudnya tersangka yang kasus mana nih? Iya, masih lo dikatakan kemarin kan sempat dikatakan tersangka. Iya, dia juga tersangka, dia kan tersangka penyuapan. Buat tersangka anak, beda jauh dong. Dia juga tersangka, dia enggak. Kadang dia suka enggak mikir dia tersangka tapi ngomongin tersangka. Tapi kalau gue tersangka terhormat, dia kan penyuapan. Tapi takut sama anak-anak lu gak maksudnya? Enggak lah, enggak. Kan Niki tanggapannya gue dong mengenai kan Niki kebal hukum juga kan banyak banget. Kebal bacok, yeah. Kebal bacok, gak ada, semua sama kok. Tapi sekarang lu kayaknya terlihat lebih tenang, lebih happy gitu kan. Kemarin lu kayaknya udah banget kayaknya, tapi sekarang iya, lu lebih... Karena udah habis kan, terus soalnya yang dia preskon buang-buang waktu sama kalian juga capek kan, gak dikasih makan juga kan. Lama-lama gua dikasih makan gak? Dikasih makan kan. Cuman dengerin dia ngoceh doang dan yang dikeluarin transferan lagi kan. Itu kan 2 tahun lalu udah. Tapi gua juga gak ngerti nih, wartawan juga kadang-kadang suka buang waktu gitu, datang aja ke situ. Nih, tadi di dalam juga sempat bilang kalau misalnya Kak Niki ini udah nitipin semuanya sama Kak Fitri untuk anak-anak ke depannya gitu nanti. Semua. Ya Niki kan nggak tahu ya kedepannya Niki nggak kenapa atau ada apa ya, nauzubillah min dzalik. Tapi kan sebagai orang tua itu bukan hanya orang yang mengandung, bukan hanya orang tua biologis ya. Kayak aku aja udah merasa menjadi orang tuanya. Kan Niki dengan Fitri kenapa sih, apakah ada ancaman kah? Oh nggak ada lah, nggak ada. Cuman buat jaga-jaga aja, siapa tahu Niki kenapa-napa kan, nggak tahu kan.